baru di dunia tambang. Namun karena dunia tambang besarnya besar, jadi seakan-akan tambang itu berkembang dengan sesuatu yang jadi perhatian orang semuanya. Namun di sini kami melihat PDAM memang sekarang sakit parah. Saya salah satu pelanggan tetap PDAM, sudah 3 bulan mengandalkan kain tanda. Jadi kadang-kadang saya sering mandi di kantor. Ini hari ini terjawab nih teman-teman. Kenapa saya mandi di kantor? Karena mau di rumah nggak ada air. Nah, terkait dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan rapat, sebenarnya jawaban sama dengan dari direktur atau yang wakil VID atau BAC. Kami harus rapatkan dulu secara internal seperti apa mekanismenya. Karena selama ini kan ini sesuatu yang baru buat kita ya. Karena selama ini kita hanya mengadakan CSR yang untuk sebagai tanggung jawab sosial kita. Tapi intinya persoalan ini akan kami sampaikan ke pihak manajemen. Ya mudah-mudahan kita bisa berkontribusi. Mungkin lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Eni.